Naib Presiden terpilih Indonesia Gibran Rakabuming Raka menafikan dakwaan rakyat Indonesia yang mengaitkannya sebagai pemilik sebuah akaun tidak dikenali bernama Fufu Fafa di platform Kaskus, sebuah forum dalam talian terbesar di Indonesia. Menurut media tempatan, akaun tersebut sering mengkritik Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto semasa pemilihan umum pemilu Republik itu pada 2014. Pada tahun tersebut, Prabowo merupakan salah seorang pesaing utama kepada Presiden Jokowi dalam pemilu. Ketika ditanya wartawan berhubung perkara itu di Solo, Jawa Tengah pada Selasa, Gibran yang menjawab dalam bahasa Jawa meminta mereka bertanyakan kepada pemilik akaun sebenar. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari Setiadi mengesahkan akaun Kaskus Fufu Fafa yang menjadi perhatian ramai bukan milik Gibran. Katanya akaun tersebut telah lama beroperasi dan pihaknya telah melakukan siasatan serta mendalami isu berkaitan akaun tersebut. Ia menjadi sorotan di media sosial, khususnya di platform X, setelah beberapa pengguna berkongsi sejumlah hantaran dari akaun tersebut. Dalam tangkapan layar yang tersebar, seorang pengguna Kaskus mendakwa Jokowi menyembunyikan anak pertamanya, Gibran. Tuduhan itu mendapat respon daripada akaun Fufu Fafa membalas dakwaan tersebut dengan kata-kata kesat dan mengajak pengguna akaun tersebut bersemuka. Ia sekaligus menguatkan dakwaan netizen bahawa akaun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Selain kritikan keras terhadap Prabowo, akaun tersebut juga memuatkan pelbagai jejak digital lain, termasuk hantaran yang memaparkan nama akaun peribadi milik Gibran di X yang dulunya dikenali sebagai Twitter. Antara yang menjadi tumpuan daripada akaun tersebut ialah beberapa hantaran lain bersifat gangguan seksual terhadap selebriti wanita Indonesia.